Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara. Terima kasih. Dari Geratan Akbar, Minggu ini dunia hiburan tanah air kembali hangat apabila rumah tangga pengarah pelakon Samsul Yusuf dengan Ira Kazar kembali menjadi sorotan ramai selepas muncul dakwaan kononnya sudah bercerai seperti tidak berkesudahan sejak mendirikan rumah tangga di Thailand sekitar Januari lalu nama Samsul tidak pernah sepi Baru tutup buku cerita penceraian dengan Putri Sara Liana, muncul pula gosip cinta dengan anak pemilik syarikat otomotif bertalu-talu dugaan yang perlu dihadapi oleh Samsul ketika ini. Kini cerita penceraian dengan Ira pula yang sibuk menjadi buah mulut dan dikorek ramai, orang kata kalau tiada angin, masakan pokok boleh bergoyang. Meskipun diasak dari berbagai penjuru, pasangan suami istri itu mengambil pendekatan mengunci diri daripada memberikan sebarang penjelasan berhubungan kabar angin yang sehingga hari ini masih bertiup kencang. Baik Samsul maupun Ira, akaun media sosial mereka sepi daripada sebarang hantaran terbaru. Ira atau nama penuh Fagira Fatini Kazarudin Saisi yang sebelum ini rancak berkongsi berbagai resepi sehingga menjadi ikutan ramai juga hilang daripada radar. Kali terakhir dia berkongsi video dalam akaun TikTok adalah pada 14 Oktober lalu. Selain menutup ruang komen hantaran Instagram, Sementara itu, Samsul pula yang aktif berkongsi terhadap Palestine dan dua orang anaknya Saiful Islam serta Sumaya juga gaib tanpa kabar selepas muncul dakwaan berkenaan. Disebabkan hal yang sama, akaun media sosial bekas istrinya Putri Saraliana pula diserang netizen untuk mendapatkan kepastian berhubungan kabar angin tersebut. Namun Putri Sara kali ini turut berdiam diri tanpa mengeluarkan kenyataan mengenainya atau menindahkannya.